Siapa yo? Hah? Oh Hafiz, ini muridnya Mas Yanuar. Ini gitar elektrik ya. Oh iya. Oh Mas Yanuar di sini. Mas lewat mana Mas? Oh terbalik dia. Saya lihatnya ke sana tak kira lewat situ. Ternyata dia lewatnya di sini. Ya. Lihat nih. Mantap ya. Umur segini sudah pegang gitar. Iya. Kalau aku dulu umur segini masih sepak bola terus pokoknya. Iya. Contohnya Kapten Tsubasa. Jadi apa namanya sepak bola terus ya. Oh, sampai kayak gini tahu sendiri kan, Pak. Ini mau di bleaching tetap nggak bisa ini. Iya bawaan. Mau pakai backlink tetap nggak bisa. Backlinknya yang ngerah dia. Ya disiapkan dulu. Ini akan memainkan lagu apa ya, Hafiz? Main lagu apa? Lagunya Zombie. Zombie, kamu gak takut? Oh, kan lagu. Oh iya, betul juga ya. Iya ya, aku juga bingung. Kok tahu itu kamu lagu? Kok tahu? Kan, gak tahu. Nyerah dia. Jadi ya benar juga kalau tanya, kenapa kok gak takut? Ya kan cuma lagu, ya gak apa-apa ya. Jadi dulu Hafiz ini sebelumnya dia murid drum. Ya, di Rhythm Star Musik Solo juga dan muridnya Mas Yusak. Oh. Jadi sudah jago banget main drumnya, terus dia kayaknya beralih ke instrumen lain. Ya, ya. Mencoba. Nanti kalau setelah gitar sudah bisa, Hafiz pengen apa? Nyanyi-nyanyi? Enggak. Terus pengen apa setelah gitar sudah bisa? Tetap gitar? Wah, wow, berarti mau jadi gitaris ya. Wah, maju lagi dong Hafiz. Maju lagi dong, berani gak? Nah, segitu. Nah. Udah siap belum? Wah, udah kayak profesional lah. Jadi gede gitarnya gak apa-apa lah ya. Gak apa-apa, gede gitarnya gak apa-apa. Itu berat gak sih? Berat gak Hafiz? Enggak ya. Kok saya kelihatannya kayak berat gitu ya? Gak apa-apa, itu terpaksa ya kayaknya. Gak apa-apa, oke. Langsung saja kita saksikan penampilan dari Hafiz. Tepuk tangan dong. Ya. Yeah.
Keren sekali habis. Dri dodot dulu dong yang di sana dong.